pasti dapet sih. Yang bolong-bolong atas tadi. Memang kejadian angin puting beliung khusus di daerah Ambawang ini memang kejadian sangat mendadak sekali. Waktu kejadian berkisar menjelang sholat asar dan telah porak-porandakan bangunan-bangunan kediaman rumah warga Kabupaten Kuburaya tepatnya di Ampera Raya ini. Sementara data untuk yang kami data di Ampera Raya ini, khusus di RT 2, RW 2 itu jumlah rumah yang rusak itu berjumlah 53 rumah. Sementara di RT 1, RW 4 itu 15 rumah, tambah 1 musola, ditambah 1 posyandu. Sebagian kerusakan itu, ini data sementara, sebagian kerusakan itu ada parah, ada ringan, dan pada umumnya seluruh atap rumah warga terangkat oleh angin. Nah, mungkin itu data sementara dari saya selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuburaya.